Baby bus. Ada lebih banyak permainan seru di sini. Ayo pilih satu. Dapur sushi, restoran Jepang. Selamat datang di restoran Jepang Kiki. Ada beragam masakan Jepang yang lezat. Ayo kita lihat. Tatalah meja dengan dekorasi yang cantik dan tamu akan merasa lebih senang. Selamat datang. Lewat sini, silakan. Ramen. Ramen adalah jenis mie yang umum di Jepang. Ramen rasanya sangat beragam dan sangat populer di Jepang. Rebuslah mie. Mie ramen tipis, kenyal, dan lembut. Buatlah bahan dasar miso. Tambahkan minyak, bawang bombay cincang, jahe cincang, bawang putih cincang. Tumis bahan-bahannya. Tambahkan kaldu ayam. Tambahkan minyak wijen. Tambahkan mirin. Tambahkan miso. Miso adalah bahan paling penting untuk sup miso. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Naruto Maki. Naruto Maki Toge. Luar biasa! Semangkuk ramen miso ini lezat sekali. Terima kasih telah menunggu. Ini makanan Anda. Mari kita masak untuk tamu yang lain. Tempura. Di Jepang, semua makanan yang digoreng dalam adonan disebut tempura. Bahan-bahan segar sempurna untuk membuat tempura. Siapkan bahan-bahan. Pertama-tama, mari kita potong udang. Tempura udang goreng adalah makanan paling lezat. Mari
Mari kita pilih dua bahan lagi untuk tamu. Jamur shiitake. Akar teratai. Buatlah adonan. Gunakan air es dingin agar tempura lebih renyah. Aduk rata dan tutup dengan lapisan tipis adonan. Ayo kita mulai menggoreng. Tempura renyah terlihat sangat mengundang. Para tamu sudah tidak sabar. Ayo kita sajikan di atas piring. Luar biasa, tempura lezat telah siap. Maaf Mula, ini makanan Anda. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. Semoga hari Anda menyenangkan.